unit PPA, kita telah menerima laporan dari dua orang warga masyarakat, yang dua orang tersebut yaitu saudari DF dan EF, masing-masing berumur 25 dan 23 tahun, bahwasanya mereka telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinannya atau bosnya di kantor, yaitu di sebuah perusahaan di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Setelah kita mendengar laporan tersebut dan kita mendengar seluruh cerita atau seluruh yang dialami oleh kedua korban ini, selanjutnya Satreskrim atau unit PPA melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan tersangka telah kita amankan dengan inisial JH, umur 47 tahun, yang merupakan adik dari pemilik perusahaan tersebut. Itu adalah perusahaan Finan ya, perusahaan permodalan, yang dia dipertanggungjawabkan untuk menjaga perusahaan itu setiap hari. Dan kedua korban ini merupakan sekretaris pribadinya, sekretaris satu dan sekretaris dua. Modus operandi yang dilakukan si tersangka terhadap korban ini, bahwasanya tersangka mengaku sebagai tatung atau sebagai peramal, orang pinter yang bisa meramal nasib orang, yang bisa meramal nasib dan rezeki seseorang. Dengan bujuk rayu tersebut, kemudian korban pertama yaitu DF yang sudah bekerja dari sejak Maret sampai dengan November, dia diperlakukan dirayu bujuk rayu, yaitu dengan cara akan meramal dan sebagainya. Tetapi ada pemaksaan, usul pemaksaan di dalam bujuk rayu tersebut, yaitu dengan cara menyentuh bagian-bagian vital atau menyentuh organ-organ positif di tubuh korban tersebut. Dan ini dilakukan secara sering, artinya sudah banyak sekali. Apa motivasi kamu melakukan perbuatan tersebut pada dua korban itu? Awalnya itu sekedar hanya untuk mijit, terus hanya yang kedua dilanjutkan bahwa ada perbuatan tidak senonoh itu. Perbuatan apa yang tidak senonoh yang kamu lakukan terhadap dua korban itu? Saya pernah menggang payudaranya dan senang menunjukkan alat vital saya tadi dilihatkan, terus mengarahkan tangannya ke alat vital saya. Kenapa kamu lakukan itu? Itu pada saat itu posisi saya lagi setengah mabuk, karena proses ritual. Proses apa? Ritual. Ritual apa? Ritual sembahyang arah lucu itu. Emang sembahyang pakai mabuk-mabuk? Kala itu saya mabuk, Pak. Mabuk kamu minum di mana? Di altar. Altar di mana itu? Altar adanya di tempat kita, Pak. Sudah berapa kali kau melakukan terhadap dua korban ini? Tidak, sering berarti. Berapa kali? Sering berarti.